setelah berhasil menurunkan berat badan, katanya hidungnya mancung. Karena operasi. Iya mancung. Enggak, emang dia asli kayak gitu hidungnya. Emang jadi kalau pas lagi kurusan kelihatan jadi lebih mancung. Jadi pesek karena kan ketutup pipi. Jadi pipi iya, gede. Iya betul. Jadi begitu aku turunan, pipinya kempotan, hidungnya nongol lagi. Oh, berarti lagi, kalau gitu. Gua kurus hidung gua mancung banget dong ntar. Iya. Gini, segini. Jadi dia kalau jadi Igun kalau jalan nabrak-nabrak karena enggak pernah ketemu karena tapi bocahannya sama Rio motret keren banget loh. Iya, Kak Rio jago banget keren sih banget, emang. Keren banget, keren banget. Iya, iya. Gua masih ngebayangin kalau hidungnya Igun panjang segini, orang nyangkanya bukan Igun. Apa? Siapa? Woody Woodpecker. Tapi Cia, kamu ada kepikiran enggak mau ngerubah struktur muka gitu? Belum sih. Menambah, belum, biasanya kan kadang-kadang bukan merubah ya, tapi lebih menyempurnakan gitu. Sampai saat ini belum, karena memang penyusutan berat badannya tuh kayak semuanya sama kan, jadi memang belum ada. Lagian aku udah alhamdulillah banget dari turun 25 kilo jadi... Tapi gak ada yang kendor-kendor gitu ya, biasanya kan kalau orang turun kan kayak kulitnya mungkin kulit lebih gitu. Wajar sih, maksudnya gak kenceng ya, karena kan aku gak ditambah olahraga sama sekali, belum. Ya. Jadi memang gak yang kenceng, ya. Tapi... Maaf, Bang. Oke, siap, joget. Oke, okay. Nah jadi itu udah untuk manis yang ada di rumah sebenarnya udah dikasih tahu sama Tia ya gitu. Jadi semua stepnya hidung itu ya karena Tia kurusan jadi kayaknya dia naik otomatis sendiri. Pasti. Jadi dari kemarin tuh cuman jalan aja ya? Jalan 45 menit tuh kurang lebih berapa kilo Tia? Enggak ngitung kilonya karena jalan 45 menitnya tuh benar-benar yang cuman jalannya kayak gini doang gitu. Enggak bisa lari ya ya? Kemana jalan keliling komplek gitu? Di kalau misalkan sekarang musim hujan itu di dalam rumah aja mondar-mandir gitu begini. Jalan 45 menit gak usah capek, gak usah keringat, gak usah ngos-ngosan non-stop. Nah ini suami gimana nih dukungannya? Ya sangat dukung. Sama-sama jalan. Iya sama. Berarti ya kalau suaminya juga kurusan ya Pak ya? Iya ini udah kurusan. Oke, nah ini suaminya ngikut diet. Iya, ikut diet. Tapi nggak hanya Tia Ristia ya, kita juga ada yang berhasil turunnya sampai 25 kilo. Wah. Ini kayak 13 kilo. Menurunkan 13 kilo. Nah ini ibu tiga anak, tapi badan gadis. Wow. Ya, kita panggil langsung. Ini dia, Mami Ola Ramlan. Emang kapan Mami naik 13 kilo? Kayaknya badan lu begini-gini aja deh lah. Enggak kenerin, agak-agak sekal-sekal gitu. Oh gitu. Bentar. Emang lu bener-bener lu ya. Apa sih yuk? Aduh Mami Ola biasanya tamu kan gak pernah digeser ya. Pak Tarno diginin sama dia. Pak Tarno sana. Bentar, Ben, gua belain. Gua belain ya. Ruben ngegeser Pak Tarno kesini, kan lu yang request. Iya. Tadi kan kode-kode kan, gua kan melihat. Gini, ayo matanya gini ke gua, mulutnya. Iya, tuh. Gua ngeliat yuk, Angel. Ayo duduk yuk. Duduk. Okay,